Hakikat kehidupan dunia Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-An'am ayat yang ke-32. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun. Waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala taqilun. Wa mal hayatud dunya dan tidaklah kehidupan dunia ini illa la'ibun wa lahun melainkan permainan dan senda gurau. akhiratu dan bahwasanya negeri akhirat, perkampungan akhirat khairun itu lebih baik. Tetapi bagi siapa? Lilladzina yattaqun. Bagi orang-orang yang bertakwa. Bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Bagi orang-orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Apalah taqilun. Tidakkah kalian berpikir menggunakan akal pikiran kalian ini menunjukkan bahwa hakikat kehidupan dunia adalah laibun walahun. Ini dalam surat Al-An'am ayat yang ke-32. Di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-64 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan "wa ma hayatud Illa wa Kalau dalam surah Al-An'am La'ibun wa lahwun. Dalam surat Al-Ankabut Lahwun wa la Wama dunia Dan tidaklah kehidupan dunia ini Kecuali permainan Kecuali sendagurau dan permainan Kecuali sendagurau dan permainan akhir akhirat hayawan dan sungguhnya perkampungan akhirat itu negeri akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan la hayawan lau kanu seandainya mereka mengetahui jadi Allah menyebutkan dalam surat al ankabut bahwa kehidupan akhiratlah kehidupan yang hakiki bagi orang yang mengetahui maka kata para ulama bagi orang yang mengetahui maka dia akan mengutamakan akhiratnya dunia yang dimilikinya akan dijadikan jembatan untuk menuju negeri akhirat yang Allah menjanjikannya bagi orang-orang beriman dan bagi orang-orang yang bertakwa wal akibatul dan akibat yang baik adalah bagi ketakwaan wal akibatu lil muttaqin dan akibat yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah taala ketika beliau menjelaskan hadis ayat ini tentang dunia yang merupakan permainan senda gurau dan permainan sedangkan akhirat adalah kehidupan yang hakiki kata beliau rahimahullah taala yukhbiru taala an halati dunya wal akhirah Allah Taala memberitahukan kepada kita tentang hakikat dari dunia ini dan hakikat akhirat itu yang mana di dalam pemberitaan Allah ini mengandung at dunya lil akhirah mengandung at tazhid fid dunia artinya agar orang tidak tergiur dengan dunia ini yang menjadikan dia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat ini mengandung at-tasywiq yaitu bagaimana Allah membuat daya tarik kepada manusia kepada orang-orang orang beriman kepada negeri akhirat karena negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Negeri akhirat itulah kehidupan yang kekal dan abadi. Oleh karena itu Allah ingatkan kepada kaum mukminin Ya ayuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman. La tulhikum amwalukum Wala auladukum awladukum an -dikrillah. Janganlah kalian dilalaikan oleh harta dan anak-anak kalian. Dari mengingat Allah. Wa yaf'al dhalika fa'ulaikumul khasirun. Dan barang berbuat demikian. Maka mereka itulah orang-orang yang yang merugi. Kemudian atas sa'di rahimahullah ta'ala. Setelah Allah menyebutkan tentang ayat ini, maka pada akhirnya Allah mengatakan, kemudian Allah mengatakan wa mahadil hayatul dunya fil hakekat yani hakikat kehidupan dunia ini tidak lain adalah illa walaib melainkan senda gurau dan permainan talhu qulub, yang membuat hati-hati manusia lupa dan lalai wa abu bihal abdan dan membuat manusia menjadikan lapangan permainan dalam kehidupan dunia ini. Karena Allah menciptakan di dunia ini berbagai macam keindahan dan berbagai macam kelezatan. Wasyahawat al khaliyah lil qulubil mu'ridah dan Allah menjadikan dalam dunia ini hal-hal yang bersifat panggilan-panggilan syahwat bagi hati yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala maka orang-orang berpaling dari Allah yang hati yang lupa kepada Allah dia akan tergiur dengan dunia ini dia akan melupakan Allah karena tertipu oleh dunia tersebut kemudian Allah taala Allah taala berfirman Lau kanu ya ya'lamun seandainya mereka mengetahui ai lama atharud dunya ala akhirah Seandainya mereka mengetahui kata tentang hakikat kehidupan dunia ini, maka tentu mereka tidak akan mendahulukan, tidak akan mengutamakan dunia ini atas akhirat. Walau kanu ya ilun, seandainya mereka mempunyai akal yang sehat, lama rohibu andaril hayawan, maka mereka tidak mungkin lupa dan lalai dari negeri yang kekal yaitu akhirat dari kehidupan yang kekal yaitu akhirat. lahwi wal la'bi. Seandainya mereka menggunakan akal pikiran yang sehat, maka tidak mungkin mereka condong dan cinta kepada dunia yang dia merupakan tempat permainan dan senda gurau. 'ala Maka hal ini menunjukkan bahwa orang-orang yang mengetahui labudda an yu'thirul akhirati 'ala dunya pasti dia akan mendahulukan akhirat daripada dunia. Lima ya'lamunahu ya min Karena mereka telah mengetahui tentang keadaan dua negeri tersebut. Negeri yang fana. Negeri yang merupakan tempat pesenda gurau dan permainan. Dan negeri yang merupakan tempat kekekalan bagi kehidupan manusia. Yaitu di negeri akhirat. Kau muslimin. Rahimani wa rahimakumullah. كتى سهل بن سعد رضي الله عنه بلي كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بِذِلْ الحليفه فرناشوتك تكا كامي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو الحليفه ذو الحليفه ميقات اهل المدينه يعني انا لاندير علي Faidha huwa bishatin mayyita sa'ilah Sa'ilah birijliha Kemudian tiba-tiba di situ ada Seekor Kambing Atau bangkai kambing yang mati Faqal Maka Nabi SAW ketika melihat anak Kambing yang mati itu Bangkai kambing itu beliau mengatakan Atarawna hadihi hayyinah ala sahibihah Apakah kalian beranggapan bahwasanya kambing atau bangkai ini sesuatu yang diremehkan oleh pemiliknya? Nafsi Maka demi zat yang jiwaku berada di tangannya. La ahwanu min hadhi ala sahibihi. Sesungguhnya dunia lebih hina daripada bangkai kambing ini Dibandingkan dengan keinaan kambing ini di hadapan orang yang memilikinya, walau kafiran qatratan abadan seandainya dunia ini ada nilainya seperti dengan beratnya satu sayap nyamuk, maka tentu Allah tidak akan memberi minum kepada seorang kafir, walaupun setetes air. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah di dalam sunannya. Sekarang apa makna hadis ini? Hadis ini adalah gambaran yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu tentang dunia ini. Ketika beliau melihat bangkai bangkai seekor kambing, maka beliau bertanya kepada para sahabat, "Bagaimana pandangan kalian tentang kambing bangkai kambing ini?" Apakah dia sesuatu yang hina bagi bagi pemiliknya? Jawabannya tentu adalah iya. Karena apa arti seekor bangkai? Untuk apa bangkai itu? Sehingga orang yang memiliki bangkai itu dia akan membuangnya karena tidak ada gunanya. Nah kata Nabi Alaihissalam, kalau bagi seorang yang memiliki bangkai kambing itu dia anggap itu hina, maka dunia ini di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala lebih hina daripada kehinaan bangkai kambing itu bagi pemiliknya. Ini makna dari hadis ini: "Jadi, Allah memandang dunia ini lebih hina daripada pandangan seorang yang memiliki bangkai kambing itu." Dalam pandangan Allah, dunia ini lebih hina dari itu. Kemudian, kata Nabi Alaihissalam, "Untuk membuktikan bahwa dunia ini hina, tidak ada artinya." Yaitu kata Nabi wasalam "Seandainya dunia ini ada artinya di hadapan Allah, ada nilainya, walaupun hanya ibarat sayap seekor nyamuk. Seandainya dunia ini ada nilainya, ibarat berat seekor se -se -se sebelah sayap dari nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan minuman kepada orang kafir." walaupun setetes air. Artinya bahwa ketika Allah memberikan kepada orang-orang kafir akan dunia ini Allah berikan kepada mereka harta yang banyak, kesenangan yang luar biasa yang Allah berikan dari dunia ini untuk membuktikan bahwasanya dunia ini tidak ada arti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dunia ini memiliki arti di hadapan Allah taala, maka Allah tidak akan memberikan satu tetes air pun kepada mereka orang-orang kafir itu. Itu maksudnya. Ini makna dari hadis tersebut. Jadi ini yang pertama tentang hakikat kehidupan dunia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perlu diketahui, bahwa dunia ini bagi orang mukmin berarti karena dunia ini adalah merupakan mazraatul akhirah. Dunia ini adalah tempat untuk kita bercocok tanam bagi negeri akhirat kelak yang kita akan memanen hasil di negeri akhirat itu. Maka dari itu kepada orang-orang beriman Allah taala memerintahkan mereka untuk tazawud bittaqwa. Fa inna Ambillah kalian berbekallah kalian dari dunia ini dengan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik perbekalan yang kalian bawa dari dunia ini untuk akhirat adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambillah dari dunia ini dan iman kepada Allah. Karena Allah mengutus para rasul ke dunia ini untuk kalian beriman kepada Allah. Maka dari itu orang-orang yang, yang, yang tidak merugi di dunia ini adalah alladzina amanu wa amilussolihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis Semua manusia rugi di dunia ini. Yang tidak rugi hanya orang-orang yang memiliki empat kriteria itu. Illal ladzina amanu kecuali orang-orang yang beriman wa amilussolihat dan mereka melakukan amal saleh wa tawasaw bil haqq mereka saling wasiat-wasiat dalam kebenaran watawasobis sabar dan saling wasiat mewasiati di dalam kesabaran. Itu orang-orang yang tidak merugi di dunia ini. Jadi dunia bagi orang mukmin, bagi orang mengetahui hakikat dunia ini penuh dengan arti, yaitu untuk membekali diri, untuk membekali diri.